Halo teman-teman, masih dengan saya Blandong Elit. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teknik atau cara membuat keris berdiri. Ya. Simak terus videonya. Jangan lupa tinggalkan like-nya. Oke. Kalau ada pertanyaan tentang teknik bagaimana nanti memberdirikan keris, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman agar videonya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena memberdirikan keris itu sepenuhnya hal yang logis. Tidak ada unsur yang di luar logis, tidak ada unsur mistis. Simak terus, oke? Ya, ini keris yang akan kita berdirikan. Nanti akan saya sertakan gambar biar teman-teman lebih mudah dalam belajar tekniknya nanti. Kunci membuat keris berdiri di atas warongko itu ada pada lekukan warongko di sini. Jadi pangkal handle ini akan kita tata sedemikian rupa ini supaya ujung handle yang ini dan ujung handle yang ini itu semacam tertahan oleh sudut lekukannya ini. Oke. Setelah itu kita cari pelan-pelan titik keseimbangannya. Oke, jadi kita tata pelan-pelan, kita cari titik keseimbangannya sampai keris berdiri seperti ini. Oke. Akan kita lepas kameranya untuk kita shoot lebih dekat. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kuncinya ada pada pangkal handle itu bersandar pada lekukan yang ada di warongko. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini satu teknik memberdirikan keris di atas warongko. Oke. Silahkan nanti teman-teman coba sendiri belajar di rumah. Sebagai catatan agar lebih mudah untuk memberdirikan seperti ini, cari ruangan yang tertutup karena angin yang kenceng kalau di luar ruangan itu nanti dapat mengganggu keseimbangan keris.
Oke, kita lanjut ke teknik berikutnya. Simak terus videonya.